gua Bayu, ini video kedua gua. Bayangin, 10 bulan lalu itu video pertama dan ini baru video kedua. Aduh, gimana ya? Lu terlalu sibuk, bro. Aduh. Ya, gimana ya kan? Secara kan kita pindah rumah. Oh, udahlah, gua enggak usah bahas-bahas yang lain. Oke, ini kali ini gua enggak sendirian. Kali ini gua bersama teman gua yang namanya Madi. Oke. Kali ini kita bakal mereview salah satu liquid dari IJM yang namanya Aqua Pure. Di sini tertera flavornya itu ada strawberry, apple, sama watermelon. Watermelon itu apa ya? Semangka, bro. Semangka. Ah, semangat kakak. Ya, ini. Ya. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Sebelum kita coba, kita cium dulu aromanya ya. Ya, coba cium dulu. Bau-baunya kayak bau kayak apel lah. Apel. Pokoknya buah-buahan. Buah-buahan. Apel mungkin. Apel. Apel paling mendominasi ya. Apel. Semangkanya ada. Semangka tipis, bro. Tipis. Semangka tipis. Apel. Apel. Apel sama-sama. Oke. Setelah kita cium aromanya, kita tersen dulu. Rasanya kalau dia kalau menurut aku justru apelnya yang lebih keluar. Apel sama semangka. Kamu gimana? Apel aja, bro. Apel aja. Semangka mungkin tipis. Oh gitu. Hmm. Apelnya ini lebih hidup. Lebih gimana? Lebih mendominasi. Lebih mendominasi ya apel. Walaupun apelnya di tengah. Iya. Padahal seharusnya apel. Salsa kan apel dulu, strawberry baru watermelon. Oh gitu. Oke, ini mungkin pihak IJM ini harus lebih teliti lagi dalam mengurutkan flavornya. Oke. Tanpa berbasa-basi lagi, kali ini gua pakai Hexom versi 3 dari Pepsu dan RDA-nya pakai Rotes. Kamu pakai apa? Therion. Kalonnya RDA-nya ya biasalah pakai Depro Mini. Depro Mini single coil. Kami single coil. Oke. Nah, sebelum kita trip ini press fit kenalin. Nah, masih putih bening. Masih putih seputih pahanya siapa? Alah. Paha guys. Oke, kita tetesin dulu ya, geng. Tetes dulu. Itu kamu pakai kawatnya kawat apa, bro? Oh, kawat iya, apa sih itu lah, bro? Ini kawatnya pakai kawat alien dari Brother dan kapasnya poly fiber. Nah, lu gimana? Tadi pakai kapasnya apa? Kapasnya poly fiber. Oh, poly fiber. Iya. Oke. Kita coba dulu ya. Coba dipayarin kali dulu. Berapa watt itu? Wattnya 50 nih. 50 nih. Coba kasih ke penonton. 50. Kalau lihatnya di sini apa di sini? Coba. Ini 50 nih. Oke. Dan kalau gua ini kebetulan settingannya ini dapat di OHM 0,42, potensio yang saya pakai ini 70. Potensio 70%. Nah. Oh, kita coba dulu. Oke. Coba dulu. Oke. Karena ini single coil. Oke. Protek, guys. Oke, langsung kita cobain ya. Kalau dari aromanya apa? Dari aroma uapnya ini tetap apel. Iya, memang kalau dari dominan lebih ke apel. Apelnya lebih wangi, lebih gitu hidup. Lebih hidup. Oke. Langsung aja kita cobain ya. Coba ya. Kalau dari inhale sendiri, kalau menurut gua ini lebih dominan di semangka sama apelnya. Tapi untuk strawberry-nya ini kalau di inhale ini tipis, dia tuh terakhir-terakhir baru keluar asam-asam dari strawberry gitu. Kalau menurut kamu gimana?
Kalau rasa saya sih dari apelnya sih memang hidup. Uh-huh. Cuma kalau dari semangka itu malah tipis, bro. Tipis. Oh, justru semangka tipis. Semangka tipis malah malah si stroberinya itu nggak ada sama sekali. Oh, stroberinya hilang. Oh, berarti ini hilang. Liquid pure apel. Apelnya itu cuma ada emang ada stroberi, cuma tipis. Semangkanya juga hilang. Semangkanya malah hilang. Oke, okay, kalau Excel-nya coba kita belajar. Kalau dari Excel-nya ini terbalik, bro. Kalau dari gimana ya? Kalau Excel-nya ini dia lebih dominan di kalau buah semangka sama apelnya tipis, terus tetap stroberi itu tetap muncul tapi tipis gitu. Tetap dominannya semangka sama apel ngeblend kalau di Excel-nya. Kalau di Excel sih apel tetap. Uh-huh. Cuma kalau dari segi tadi inhaler kan stroberinya hilang. Uh-huh. Nah, tipis stroberinya. Tipis, tipis, ya. Ini sekarang stroberinya itu ada hidup. Ada. Oh, kalau di sini justru stroberinya hidup. Stroberinya itu ada. Ini ya. Depromini unik ya. Terus. Stroberinya itu ada. Cuma di semangka itu tuh kayaknya tipis banget, bro. Tipis. Kalau stroberi itu kayak kecut, bro. Oh, kecut. Oh, stroberi itu bukannya asam jatuhnya? Ya, asam-asam kecut gimana? Iya. Sama tren nih. After test yang lagi kita coba. Kalau after test ini dia tetap dominannya tuh di apel sama semangka. Ya kan? Apel semangkanya. Cuma tadi kan di Excel-nya tadi itu kan yang keluar stroberi cuma kecut yang asam-asam gimana gitu kan. Nah, kalau di sini rasa si semangka itu hidup. Tuh. Oh, semangkanya lebih malah, lagi. Malah keluar di sini yang kita rasakan kayak makan semangka lah. Kayak makan semangka segar gitu ya, yang begitu dibelah, potong, dimakan. Ya begitu. Kalau di reload ini dia jantungnya tuh ngeblend antara apel sama semangkanya keluar, strawberry-nya tipis. Aneh. Memang mungkin ini flavor strawberry memang paling, padahal flavor strawberry di sini nomor 1 ya kan. Nomor 1, tapi kan kenapa jadi strawberry-nya itu justru tipis. Tipis gitu. Iya, aneh ya. Ayo kita coba lagi. Kalau dari manisnya ini, kalau aku kasih skor ya, dari 1 sampai 10 ini ya 8 lah. Kalau kamu gimana? Kurang lebih 8 juga. 8. Ini TH-nya ada enggak ya kira-kira? Ada ya. Kalau TH itu ada. Malah kan kalau di sini, kalau TH saya di sini sih kalau si penilaian saya. Kalau saya kan suka dingin nih. Karena saya suka dingin, kan ke jatuh ke fruity. Nah, fruity ini malah teh lebih naik daripada min. Oh, gitu. Kalaunya ya, kamu nih, kamu dari penilaian kamu, kalaunya tehnya berapa? Tunggu ya, 1 sampai 10 ya, coba lagi ya. Ini kan kita kebetulan pakai yang 3MG. Jadi yang 3MG ini kayak agak sedikit menggigit di tenggorokan, itu adalah sedikit waktu kita inhale tuh kayak grrr, ada, tapi begitu kita exhale turun. Jadi ini 1 sampai 10 aku kasih nilai ini 7 mungkin. 7 ya? Kalau bagi saya sih lebih sekitar 8. Karena kan ya itu tadi karena jatuhnya di min tadi. Min, tiba-tiba ke fruity jadi THG itu lebih naik, bro. Lumayan ada gatal, ya, apalagi ya. Kan sudah semuanya kita anu, sudah merasa kayak gini. Nah, gatalnya itu ada. Hidup gitu, bro. Jadi ya itu. Oke, kalau dari keseluruhan ya, masalah flavor yang strawberry, apple, sama watermelon ini untuk keseluruhan berapa nilainya? Coba sekarang dicoba dulu supaya sambil bisa menilai. Kalau dari gua ya. Ini kita masih berantakan, bro. Gua aku. Selain ini masih video kedua, belum terbiasa. Oke, jadi kalau dari keseluruhan ini
flavor ini rasanya nih kalau aku 8. Kalau kamu berapa? 7,5. Soalnya? Soalnya kayak karena tadi rasa tiga dari tiga ini rasa cuma apel aja yang hidup. Apel sama semangka. Semangka, cuma semangka itu kan karena jatuhnya tadi kan pas kita dianu tadi. Pas di ini hal tadi ya. Cuma di situ aja hidupnya. Emang sih kalau stroberi sih ada, cuma ya itu tipis. Ini aduh stroberi tipis aduh. Tipis lah kalau bagi kami. Rasa yang paling atas bro masa tipis aduh. Tapi ya it's okay lah ya, dari keseluruhan ini liquid enak. Enak. Ya ini bicara harga, kalau untuk satu botol ini pakai cabai gorilla 60ml ini di harga 148.000 bro. Ya kurang lebih 148.000. Iya. Kurang lebih kemarin. Recommended nggak nih kira-kira? Recommended lah. Recommended kayak untuk kalau kita yang buah-buah, bisa lah ini. Ini bisa jadi ya, anu lah. Jadi recommend lah ya teman-teman. Iya. Oke. Okay. Gak usah panjang lebar lagi ya. Sekian dulu video dari kita. Jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, tekan tombol like, share, sama di komen. Oh iya, siapa tahu. Jangan lupa bro, jangan lupa subscribe. Oh iya, itu jangan subscribe. Itu penting, itu paling penting lah itu. Supaya channel ini berkembang, bagaimana rencananya harus di subscribe ya kan. Jadi nanti kita akan semangat lagi bikin video baru lagi. Lebih lah. Ya. Oke, sekian dulu. Gue Bayu, saya Madi. Ciao.